Iya, kamu kenapa? Ini berarti yang merah-merah kulit kamu sensitif ya? Iya, kayaknya deh gara-gara bekas sabun. Mungkin sabunnya tuh karena banyak kandungan kimia berbahaya gitu. Aku bisa kasih suatu sini, kamu bisa pakai sabun yang berbahan dasar alami. Itu bisa terbuat dari buah lerak. Hah? Buah lerak? Aku baru dengar. Itu buah apaan? Jadi buah lerak adalah buah yang memiliki kandungan saponin alami. Jadi saponin alami itu bisa untuk cuci tangan. Selain itu juga bisa digunakan untuk antibakteri, anti kuman. Jadi bisa mengganti untuk sabun konvensional yang banyak mengandung bahan kimia. Nih, kamu bisa cobain. Nah, sabun buah lerak ini tidak mengandung bahan kimia apapun, jadi dia sangat aman untuk lingkungan. Dia juga nggak akan mencemari air. Nah, untuk belinya kamu nggak perlu beli, kita bisa bikin sendiri loh di rumah. Dan cara bikinnya itu sangat gampang. Yuk kita simak cara buatnya. Yuk sama-sama jaga lingkungan.